Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di konten yang sama di seputar sepeda listrik, teman-teman. Untuk kali ini saya akan berbagi tips cara mengganti ini ya, yang namanya dari controller. Nah, untuk mengubah controller dari standar ke up standar, di luar standar itu, teman-teman nanti akan tersisa beberapa kabel ya. Ini yang tersisa itu jumlahnya, bentar ya, jumlahnya cukup banyak. Ini nanti 3-speed terusan low brick, terus mana lagi ya teman-teman ya, terus nanti warna hijau ini nanti juga nganggur, terus kabel yang ini juga nanti akan nganggur teman-teman, jadi ini nganggur. Nah, terus cara memasangnya bagaimana? Yang perlu dirubah hanya cuma output di bagian yang warna kuning ini ya teman-teman ya. Di video sebelumnya sudah tak bagikan. Jadi yang warna hijau ini ke biru, terus kuning ke hijau, dari biru ke kuning. Ini kunci utamanya biar nanti putaran tidak balik. Sebelumnya tadi sudah tak sampaikan di video yang lain. Terus selanjutnya di ini ya, ini ada keterangannya untuk sebentar. Ini kalau kita beli ini ada keterangannya untuk hell itu keseluruhan ya, ini tinggal tuncap saja. Terus teman-teman sini ada warna kabel warna hitam itu dapatkan kayak gini, tak deket, kayak tambah deket lagi, ntar yo menda bingung ya teman-teman ya. Terus nanti yang kuning ini dapatkan hitam ini karena tidak bisa dibolak-balik ya, karena yang lainnya itu ini cewek-cewek semuanya. Oh, ini cowok-cowok semuanya. Oke. Terus di sini ini tidak berubah di untuk yang kabel ini. Dan yang berubah ini teman-teman. Ini warna ini nanti akan berubah di sebelah sini ya. Ini nanti berubah. Jadi kita potong bawa soket yang bawaan dari ini. Terus di sini tambahan lagi ini untuk bentar, saya tidak terlalu hafal teman-teman. Ini dari Bulgar Alarm itu nanti dapat alarm. Oh, ini Bulgar Alarm. Ini alarmnya kita dapatkan. Kalau alarmnya nanti tidak akan memodifikasi banyak teman-teman ya. Tidak akan memodifikasi banyak. Sebentar ya, ini kabelnya emang banyak motor listrik itu. Low brick. Bulgar Alarm cuma gini. Ini nanti plus kayak gini. Bulgar Alarmnya tinggal colokin aja Bulgar Alarm. Mana tadi Bulgar Alarm? Bulgar Alarm. Sebentar ya teman-teman. Ini tadi melempar kemana tadi? Oh ini. Bulgar Alarm ke alarm. Terus sumber alarmnya nanti dapatkan main plus. Saya ulangi, ini Bulgar Alarm, merusak alarm, dan ini harus kayak gini. Ini biar simpel gitu ya. Terus nanti tambah soket kecil-kecil ini, yang kuning ini sudah paten karena tidak bisa diubah ya. Ini dapat hitam, kuning dapat hitam teman-teman. Terusan hitam dapat ini abu-abu. Kalau ini soketnya sudah permanen, soket merah muda dan hitam ini nanti sudah pasang dengan sini. Walaupun di belakangnya kuning dapat merah kayak gini. Terus kabel gasnya kita rubah, soket bawaan kita potong. Ini sudah plug dan ini nanti dirubah posisinya semacam ini. Warnanya beda-beda karena kalau salah nanti akan mundur ya teman-teman. Jangan lupa tutup seperti ini. Klik. Nah, wis jadi teman-teman. Ini nanti hangat biasa gitu. Oke, kita cek sound. Oke, normal dan pastikan ininya berfungsi. Jadi matikannya tidak pakai kunci kontak tapi ini. Kalau lampu belakangnya itu mati, bentar. Mati, dia tidak bisa digas.
Tapi kalau kita buka alarmnya hanya alarm saja, ini juga tidak akan nyala. Baru kita tahan yang bagian tengah ini, baru dia nyala, baru bisa kita gas. Oke, gitu teman-teman informasi kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nantikan video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.